Korban yang lebar dan ada sedikit bantuan dari pemerintah kota sebagai wujud daripada kebersamaan dan doa kita semua bagi kota yang membahagiakan. Pertama adalah pada saat kita menerima ijazah lulus sekolah baik SD, SMP sampai S2. Yang kedua pada saat kita nikah 5.000. Terus juga ada jualan dua tiket anak-anak dan ada beberapa jualan lainnya juga. Terus baik akhir pun awal ini yang terbaik selama penyelenggaraan SPK. Dan tentunya ini juga merupakan semangat dan berkah dalam pertemuan. Yang saya hormati menjalankan ibadah haji selain restu dan ridho Allah. Pasti juga disembuhkan fisik dan mental yang sangat kuat kan? Karena itu kan lebih banyak mungkin 70% fisik yang harus diperlukan. Ini merupakan pemberian bantuan dari pemerintah Kota Pontianak secara simbolis kepada calon jemaah haji Kota Pontianak berupa uang saku dan seragam baju kaos. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan oleh pemerintah Kota Pontianak.